Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 1 Agustus 2023. Berita utama, KPU siapkan surat suara Braille. Komisi Pemilihan Umum berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Salah satunya yaitu dengan merancang pengadaan surat suara Braille untuk mengakomodasi pemilih dari kalangan disabilitas. Berita selanjutnya, elektabilitas Prabowo ungguli Ganjar. Lingkaran Survei Indonesia LSI merilis hasil survei bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam 4 hasil survei, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto unggul dalam 3 bulan terakhir dibanding Ganjar Pranowo. Berita terakhir, oknum dokter dipecat dan ditetapkan tersangka. Seorang dokter ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Dokter tersebut diduga menganiaya seorang anak berusia 3 tahun karena dipicu masalah poin catur.